Pemain kelahiran Siborong-Borong perkuat tim Liga 1, Rivaldo Enero Pakpahan menjadi satu dari dua pemain muda yang mereka rekrut untuk musim baru Liga 1 tahun ini. Dari caption di Instagram resmi klub Borneo mengatakan kali ini ada dua pemain dari tim Serpong City FC yakni Muhammad Jody Kurniadi, berusia 23 tahun, dan Rivaldo Enero Pakpahan, berusia 20 tahun, yang resmi berseragam Borneo FC. Darah muda di skuad pesut etam. Tag Instagram @mocamajodi milik Muhammad Jody Kurniadi dan @Rivaldo Pakpahan milik Rivaldo Pakpahan, lanjut dalam caption resmi Borneo FC. Rivaldo Enero Pakpahan lahir di Siborong-Borong dan jebolan PPLP Sumut. Pelatihnya saat itu adalah Sumardi dan Om Yono. Dari wawancaranya Rivaldo mengatakan puji dan bersyukur dengan torehannya saat ini, berhasil promosi ke tim senior Borneo FC di Liga 1. Puji Tuhan, senang dan bangga. Tetapi ini juga sebagai memotivasi diri sendiri untuk lebih bekerja keras lagi. Karena saingannya nanti bukan yang main-main lagi. Pemain-pemain bagus, dan aku berharap dan kerja keras ini sebagai batu loncatan menuju impian berikutnya. Kata Rivaldo Enero Pakpahan, di Borneo FC, Rivaldo akan bermain bersama kiper timnas senior Indonesia, Nadeo Winata. Rivaldo Enero Pakpahan kelahiran Siborong-Borong tahun 2003. Bermain di posisi gelandang. Karir bermain SSB Siborong-Borong, PPLP Sumatera Utara, Kalteng Putra U19, Borneo U18, Serpong City dan klub profesional pertama, Borneo FC. Terus berjuang Rivaldo, doa kami dari kawasan Danau Toba semoga bisa tembus hingga timnas senior, mau liate.